God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh God will make a way where there seems to be no way. He work in ways we cannot see. He will make a way for me, and he will be my guide. Hold me closely to his side with love and strength. For each new day, He will make a way. He will make a way. By the road we in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert, will I see? Heaven and earth will fade. But his word will still remain and he will do something new today Oh dia buat jalan saat dia ada jalan dengan cara yang ajaib dia buat jalan ba dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, dia buat jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan. Ya, buat jalan. Apa kabar, saudara-saudara? Um, hari ini saya akan berbagi dengan saudara. Sebenarnya bukan saya sendiri, saya kami bertiga, Ibu Yoti, tadi di RTA dan Wita, istri saya juga tadi di ibadah yang pertama dan sekarang saya membagikan yang sama tentang ketaatan Yusuf, suami Maria. Kita akan membaca kisah yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Tapi eh, saya akan bacakan tentang sebenarnya ini kisah kelahiran Yesus Kristus. Tapi saya bacakan Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 demikian dikatakan firman Tuhan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara kalau baca dari ayat 18 sebenarnya saya bacakan ya pelan buat saudara-saudara. Ya, -saudara. saya langsung pada pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa yang jadi masalah di sini itu Maria, bukan Yusuf. Ceritanya sedang sedang mengatakan begini, dia pada saat itu sudah bertunangan, tapi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata dia sudah mengandung. Itu masalah. Nah, saudara-saudara, karena itu masalah. Allah. Jadi, um, di ayat yang ke-20, sorry, 19, saudara-saudara, di ayat ke-19, Yusuf itu berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Dan di saat itulah malaikat Tuhan datang kepada dia, "Apa saudara-saudara yang pesannya apa?" Walaupun rencana besar ini, ya, Tuhan punya rencana besar. Rencana itu tidak diberitahukan kepada Yusuf sebelumnya, seperti kepada Maria, tapi Tuhan itu tidak mengendalikan Yusuf. Yusuf diberi kesempatan untuk mengerti, saudara-saudara. Ya, saya mau kasih kalimat ini pelan-pelan. Bahwa kasih Tuhan terlihat dari caranya yang tidak memaksa. Walaupun ia berdaulat penuh. Kenapa saya mau tulis itu? Karena saudara-saudara kisah Yusuf, suami Maria akan membuat kita melihat bagaimana rencana agung Tuhan. Dan kasihnya yang ajaib bekerja membawa Yusuf menjadi taat. Tanpa merasa terpaksa. Saudara-saudara, sekalipun ini judulnya ketatan Yusuf. Khotbah ini bukan tentang Yusuf. Khotbah ini tentang Tuhan. Khotbah ini tentang hati Tuhan. Kadang kita tuh berpikir begini bahwa waktu bisnis gagal itu adalah tanda bahwa oh karena ini saya mesti melayani Tuhan. Karena saya nggak taat makanya bisnis saya gagal hubungan saya gagal. Saya sakit karena saya kurang giat melayani Tuhan. Saudara-saudara, dari semua yang kita baca, Tuhan itu nggak maksa kita. Tuhan itu, Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia bukan maha kontrol. Dia tidak mengendalikan siapapun. Dia tidak mengejar siapapun. Sekalipun itu rencananya. Dia berdaulat untuk melakukan itu. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Gitu. Tiga hal, saudara-saudara yang kita akan belajar dari Yusuf. Ayat 18 sampai 19 ada satu dilema yang dihadapi oleh Yusuf. Yusuf mengalami dilema yang sulit, saudara-saudara. Yusuf yang belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Rencananya tuh dalam hati ini dia, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Karena ternyata tunangannya itu sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Pakai Saudara-saudara, waktu kita baca pertama, mungkin Saudara akan bingung, kenapa di situ dikatakan masih bertunangan tapi ada kata menceraikan? Terus ada kata di situ ada suami, ya, dia Yusuf itu suami Maria dan Maria cari istrinya kok mesti cerai? Mereka kan masih bertunangan. Nah saudara penjelasannya sebenarnya adalah kita mesti ada pada masa itu. Ya, saudara-saudara orang Yahudi di Palestina abad pertama itu memandang pernikahan itu sebagai penyatuan dari dua keluarga. Dan berdasarkan hukum Yahudi ini bisa berlangsung saudara. Ya, perjodohan itu bisa berlangsung setelah anak anak itu anak perempuan sudah lewat dari 12 tahun dan anak laki-laki dari -laki lewat dari 13 tahun. Mereka sebenarnya sudah bisa masuk dalam perjodohan. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk menikah, sebenarnya itu sudah bisa dibicarakan. Jadi setelah mereka mendapatkan restu dari dari kedua orang tua, kemudian akan ada perundingan. Di dalam perundingan itu mereka akan membuat beberapa perjanjian-perjanjian ya satu kontrak yang akan dibacakan pada masa itulah mereka akan masuk yang namanya masa pertunangan. Di masa pertunangan ini Saudara-saudara, sebenarnya sesudah mereka ketemu dan membicarakan mereka sudah jadi suami istri dalam segala aspek. Tapi ada satu masa yang biasanya itu bisa satu tahun, umumnya itu satu tahun. Ada juga yang kurang dari satu tahun, tapi di dalam satu tahun itu mereka mesti kembali hidup dengan keluarganya masing-masing, mereka kembali ke rumahnya, orang tuanya masing-masing. Tapi mereka sudah sebenarnya sudah suami istri. Nah, di dalam masa ini, poinnya adalah bahwa ini adalah masa pengudusan. Di dalam masa pengudusan itu tidak boleh ada hubungan badan itu adalah masa-masa di mana mereka mengalami pengudusan masing-masing sampai waktunya nanti periode berikutnya di mana mereka akan menikah secara resmi. Nah, Saudara, malaikat Tuhan datang mengunjungi Maria dan Yusuf pada periode ini, di masa pengudusannya. Nah, jadi sekarang Saudara akan mengerti betapa itu satu dilema bagi Yusuf. Karena kalau kalau saudara yang sih coba cari ayatnya itu di ulangan 22 ayat 20 20 21 Saudara konsekuensi bagi anak perempuan yang sudah bertunangan yang kedapatan tidak perawan itu dirajam dengan batu sampai mati. Yang kedua, ini tekanan bagi Yusuf. Konsekuensi bisa datang dari sanksi sosial dari 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 orang-orang sekeliling. Gimana kalau keluarga tahu? Gimana kalau teman-temannya tahu? Nama baik keluarga, apa kata masyarakat, orang-orang, tetangga, dan sebagainya. Itu semuanya tuh jadi, jadi beban. Jadi kenapa Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam? Karena tujuan gini, tidak mencemarkan nama istrinya supaya jangan terekspos. Saudara-saudara. Nah, Yusuf ini seorang yang tulus hati. Dia tidak egois, saudara-saudara. Dia tidak mengekspos keadaan Maria. Yusuf orang baik, Saudara-saudara. Tapi, tapi, tapi. Gimana kalau orang lain tahu? Gimana kalau keluarga tahu? Jadi, saudara baiknya. Ya. Itu yang ada. Makanya dia menghadapi sebuah dilema. Pertanyaan begini, Saudara. Saudara nggak pernah ngalamin dilema? Dalam hidup Saudara pasti ada. Satu saat kita akan mendapat persoalan yang sama. Ada dilema antara mau meneruskan atau berhenti. Kita mau terbuka atau tetap tutup. Jadi atau enggak jadi. Kita pada dilema karena kalau jadi enggak enak. Tidak jadi juga enggak enak. Kita enggak tahu mau yang mana. Saudara kita akan selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan ini. Dan secara spontan kita pasti akan melakukan apa yang baik. Tindakan Yusuf untuk tidak mencemarkan nama baik istrinya di depan rumahmu. Itu satu tindakan yang luruk luar biasa, satu yang mulia. Saudara pasti bersama-sama dengan saya di masa ini kita akan bilang salut. Kenapa? Sekalipun zaman itu beda dengan sekarang ya saudara. Orang hamil di luar nikah diumumkan di sosmed dengan bangganya. Ada apa sedikit artis-artis terkenal? Dia mau, 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 mau meninggal atau tidak? Selalu diekspos. Apa-apa sedikit diekspos, ya? Yeah. Meninggal diliput TV, gilirannya KDRT, juga diliput oleh TV. Apa sih yang jadi Sekarang masa itu nggak ada. Masa itu dia ratingnya bukan naik, dirajam dengan batu sampai mati. Beda, jadi apa yang Yusuf lakukan itu sesuatu yang luar biasa. ...sesuatu yang baik. Tapi begini, pertanyaannya begini. Kalau kita lakukan yang baik, itu yang baik menurut siapa? Menurut keluarga itu sesuatu yang baik? eh hey, jangan cerai. Atau ada yang bilang, cerai saja. Kamu sudah sengsara, kamu sudah susah. Sudah, cerai saja. Tapi ada yang bilang, jangan itu melanggar firman Tuhan. Sebenarnya siapapun dari manapun kita dengar termasuk dari pendeta sekalipun tetap membuat saudara akan berhen, sulit berhenti untuk memikirkannya Kenapa karena karena itu datang dari manusia Nah kalau saudara pernah punya pengalaman itu saudaraku ini adalah kesempatan untuk kita tahu kebenarannya nah, solusi dari masalah yang kita hadapi tidak terjadi karena kita melakukan apa yang baik melainkan apa yang pasti? Saya ulang saudara-saudara. Solusi dari masalah yang kita hadapi tidak terjadi karena kita melakukan apa yang baik. Melainkan apa yang pasti. Pertanyaan ini dari mana saudara dapat kepastian? Dari mana sumbernya saudara dapat kepastian? Siapa yang memberikan kepastian bagi saudara-saudara? Dari mana kita bisa dapat ketenangan? Bagaimana caranya kita dapat solusi? Bagaimana bisa keluar dari tekanan? Dari mana sumbernya? Amsal 16 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan." Sekarang kita lihat ayat yang ke-20, saudara-saudaraku, ketika malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan tepat ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud baik. Ayat eh, 20 ini kita akan lihat di bagian kedua adalah bagaimana Yusuf mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yusuf berjumpa dengan Tuhan. Ayat yang kedua tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria diam-diam. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Isi pesan itu jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada di kandungnya itu dari roh kudus. Fakta bahwa Tuhan datang menjumpai itu Yusuf lewat mimpi itu adalah menunjukkan begini. Dia punya hubungan dengan Tuhan saudara-saudara. Yusuf nanti saya akan kasih bagian ayat yang lain bahwa di kitab Matius ini dicatat empat kali. Tuhan menjumpai Yusuf lewat mimpi. Nah, saudara, saya berharap saudara ingat kalimat ini. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita terhubung dengan firmannya secara aktual. Karena ini termasuk kata sulit, saya akan jelasin. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita terhubung dengan firman secara aktual. Maksudnya apa? Aktual itu maksudnya apa? Masih baru. Maksud aktual itu adalah firman Tuhan memberikan kekuatan, jawaban tepat pada kebutuhan saat itu. Ya, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, mungkin Yusuf sedang berpikir bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu yang baik untuk Maria. Tapi lewat perjumpaan dengan Tuhan mata Yusuf terbuka untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa apa yang dia pikirkan saudaraku. Tahu saudara bahwa kualitas kepekaan rohani seseorang terlihat dari kedalaman hubungannya dengan Tuhan. Saya si mau mendorong saudara bahwa kita betul kita bilang bahwa kita terhubung dengan firman Tuhan. Tapi sih lihat apa yang dialami Yusuf, dia bukan cuma sekedar satu perjumpaan dengan Tuhan, tapi di dalam perjumpaan itu hari itu di kepalanya dia bahwa yang ada di depan mata dia mesti lakukan sesuatu yang baik untuk tunangannya yang ternyata sudah mengandung. Padahal ini belum, dia nggak tahu siapa. Di, di pada saat itu dia nggak tahu, nggak ada idenya bahwa ini datang dari Tuhan. Mana mungkin? dalam benak Yusuf mungkin entah ini siapa. Atau pokoknya itu pasti ada orang yang sudah melakukan sesuatu dengan Maria. Dan dia sebagai orang yang tulus hati, seorang yang punya keperbanian yang baik, seorang yang baik, seorang yang benar, seorang yang setia, taat kepada hukum. Dia sedang berpikir begini, mau dia melakukan yang baik. Tapi hari itu malaikat Tuhan datang kepada dia dan bilang begini, itu datang dari roh kudus. Dari mana yang lainnya? Dia menjelaskan apa yang terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14 saudara-saudaraku. Bahwa nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu menyatakan bahwa ini akan menjadi tanda bagimu. Itu seorang anak darah, anak perawan. Ya, mana mungkin anak perawan mengandung. Tapi itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Hari itu lewat perjumpaan firman itu dinyatakan kepada dia lagi bayangin ratusan tahun baru kemudian digenapi. Itu ditemukan pada saat perjumpaan dia dengan Tuhan. So jadi cuman mau kasih tahu bahwa kisah ini bukan tentang Yusuf, tapi ini tentang rencana Tuhan yang ajaib. Dan kasih Tuhan yang luar biasa lewat perjumpaan